Dia cuma bisa ngerti Satria. Oh iya. Iya Satria. Arci. Itu 23 ragazzo. Thank you.
Terima kasih.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khalifah Salisah Amirul Mu'minin Sayyidina Sayyidina Utsman bin Khattab. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Arrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Am
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu, Gusti Allah itu menjanjikan
jasadnya haram masuk neraka. Nah ini makanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dulu sudah diutus sama Allah untuk puasa, tapi tidak ada janji kayak gitu sama Allah itu nggak ada. Jadi iri nabi-nabi dulu itu sampai ya Allah jadikanlah saya umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Sampai gitu nabi-nabi dulu itu sampai minta ya Allah jadikanlah saya umatnya Nabi Muhammad. Bondong mek seneng tok itu loh. Sampai ini pertama seneng. Ya Allah alhamdulillah mantengeten bulan suci Ramadan. Nopo apa seneng? Lah soalnya kan bulan suci Ramadan ini banyak diobrak diskon sama Gusti Allah. Ampunan, makfiro, sembahyang kali panjenengan sampai turun tok itu loh, turun loh ilang ibadah. Ya, turun tok itu sendiri ibadah. Dan nino Daniel lagi berkemang, pengenikmang bunyi. Isu mulai sebelum terbebada kita puasa sampai terbenam matahari buka. Terus sebelum terbenam matahari menyambut buka, tadi di sini sudah ada rutinan mesti ngaji. Dan itu bukan jalan dia asal karu-karuan. Maka ini sopeneng, gitu. Ya ibadah sopeneng loh. Bulan suci Ramadan setahun cuma satu kali bulan suci Ramadan itu nggak ada di bulan-bulan lain itu nggak ada. Oke, panjenengan selaku umatnya kanjeng Nabi, alhamdulillah panjenengan di sini semua di bagian tanggungan apel bahagia. Oh, coba tambah bu kosongane, coba untung ya. Kudu senang. Ya zamannya kan di Nabi begini ada cerita. Sebelum bulan suci Ramadan itu para sahabat itu berbondong-bondong untuk bekerja keras. Gak bisa mari ngono menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu enggak ada kegiatan selain ibadah. Itu zaman biyen. Lah saiki ora. Wis krungu mari ngene kapan poso? Aduh, mari ngene poso maneh Ramadan maneh. Liru. Ben lah mari kita sekarang melakukan poso. Si dipikir lo mari ini riyoyo ini kapan? Ya, keliru kape. Nek zaman kan sudah viral zaman dia. Pas poso ini menjelang akhir bulan Ramadan menjelang akhir. Ibu foto nangis ya, aku nangis. Temukan saya di bulan suci Ramadan tahun depan. Sampai dulu mau ya Allah ya sih sebenarnya bulan Ramadan ini bulan bukan bulan terakhir pas saya sampai nangis ditinggal baru mager itu nangis. Oh jod saya kalau pikiran kita ini puasa lima hari alhamdulillah kurang 25 hari Ramadan riyoyo satu biasa kalau alhamdulillah kurang 25 hari hari raya jika yang kelakon lima dino puasa itu bentuk riyoyo ya coba hal-hal yang kayak gitu itu dihilangkan dengan kembali lagi pada hadis tadi. Sopo sing seneng nyambut bulan suci Ramadan haram jasadnya masuk neraka. Iku mek bodo seneng kok dadi ora dipe mak ibadah mulai isu poso, ngaji, mari ngene salat tarawih, mari ngene barusan. Iku bengi ya mulai. Nek sing kepengin nambah ke masjid, ya monggo nang masjid, sing kene iki ya mulai. Ya, nanti yang mulai laporan. Nanti yang salat bengi, ya, salat bengi. Gak ajaran ini, salat sunnah ibadah sunnah itu tidak deno. Ajaran ini ibadah wajib. Dan itu sih ibadah wajib. Dilipat ganda no, dan dikasih itu. Jadi berapa? Jadi 70 jam. Di ibadah ini bulan Ramadan maka nih sampai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sampai ya Allah jadikanlah saya umatnya Nabi Muhammad sampai kok ngonten ganjaran ini lebih cepat gandakan ini sampai kok ngonten ya. Oke, monggo semoga kita
semua termasuk golongan ini kan cuma dengan hafizi kadang tipe aus kadang hati senang menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga kita, semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi semuanya. Jadi jejak ibadah dari pengurus bukan tentang Google, bukan tentang Rasulullah. Ini kalau rumuh-rumuh pas tengadap semeriki, semeriki Pak Ayah Sukar kerumui kok orang si Moratoso barangi oboi. Ini kalau mirang sekedap, kok sekilas kok orang semua yang kok weman, ya weman. Waiman orang kau soi waiman, jangan jadi berbenturan jadi menjadi tak iso. Iku lu sampai di sampai di kawan motor, di kawan motor kau nanti bulan di waktu yang selanjutnya. Waiman, kau kau dikasih di dalam Chandra lagi. Kau lali man, baru dia sampai ring batu. Kalau dia sampai ring itu, jadi itu mawon sedikit dari saya itu. Penyemangat bagi kita semua bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Kita laksanakan, kita peroleh nanti ganjaran-ganjarannya, ganjaran-ganjarannya yang dijanjikan oleh Gusti Allah itu dari orang dituntun langsung, nggak dituntun langsung. Coba ganjaran-ganjaran ini mah dituntun langsung oleh Gusti Allah. Kuat tuh paling agak-agak dan ibadah. Ya, sebenarnya itu cuma dijanjikan sama kamu. Tetapi janji itu kamu tidak mungkin meleset. Kalau janji ini pacari, coba pacaran janjian itu OTW, 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 tok kata-kata koi, apa ini? Ya, itu di awal, bener-bener aja janji, ya mesti ditepati. Orang kok Chandra, terok, coba yang rok, kalau di OTW, OTW, di mana ini OTW, apa yang takon baik. Jadi mawon sekali lagi kita semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi semua. Amin. Semoga kita bulan suci Ramadan ini mulai awal sampai akhir kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita akhirnya nanti di bulan suci Ramadan akhir kita bisa menjadi seperti tadi lagi suci, suci, akhir jalan. Bilai Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rumah punya aturan, semua kehidupan pasti punya aturan. Insya Allah anak-anak sudah mengerti sekali peraturan pasti yang di bulan Ramadan. Ya, jadi ada tambahan lagi, karena mungkin bunda nggak standby di sini, kemudian ada laporan seperti ini dan seperti itu jadi ditekan masalah. Akhirnya pengurus mengambil keputusan dan kebijaksanaan, karena anak-anak ini kalau seandainya melanggar minta maaf.
saya minta maaf. Ya, jadi selama bulan Ramadan satu setiap jam 4 nanti ada, yaitu pasti ada, biasanya ada tahu, ya, kemudian mengaji dan sebagainya. Tolong jam 4 itu sudah siap di bawah. Kalau seandainya sekolah pun kan nggak sampai pulang jam 4, ya pulangnya jam berapa? Terakhir jam berapa? Tapi masih ada waktu sekian jam. SMA sampai jam berapa? Jam 2, jam 1, ya. Berarti gak ada yang sampai jam 4, ya. Berarti ada waktu masih untuk istirahat siap-siap. Karena asalnya itu jam 3:15, ya. Jam 15, ya. Kemudian kita sepakat apabila tidak turun atau turunnya sudah mau akhir, anak-anak kena takjil. Takjil itu hukuman, dipotong tabungan dari rakyat. Satu kali kita sepakat kemarin 25.000. Jadi Budia siap untuk mengabsen. Budia kalau nggak ada Budia ada Budul. Tolong Budia sama Budul setiap 3 hari atau hari minggu ini diumumkan. Jadi biar nggak lupa. Jadi sudah ada catatan mulai hari pertama Budia sudah Budul. Terus sudah bagaimana? Anak-anak dimintai doa saja, ya. Dimintai keikhlasan doa saja, ya. Itu hanya kita doa. Karena doa kalian itu insya Allah sana ditunggu oleh para dermawan, ya. Ya, doa yang dipasang, ya, itu. Jangan dibuat beban, ya. Tetapi dibuat yang ikhlas. Kemudian berikutnya, jadi dia sudah sepakat siap pun, oke. Jadi setiap kali, ini turun jam sekian sudah oke. Berarti maksimal, batas maksimal berapa pun dia, setengah lima atau jam lima. Apa? Oke, berarti kalau nggak ikut tawasul, nggak ikut tawasul kita. Oke. Gak ikut tawasul dan sebagainya berarti dianggap telat. Nah, bagaimana kalau seandainya sekalian aja telat? Berarti sangat gak ikhlas. Ya, jangan punya niatan seperti itu. Ya, anak-anak ya. Nanti gak. Jadi seandainya, terus sekalian aja. Saya gak ngasih, oh ya Allah. Tapi gak ada pahalanya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian di antara berburu-buru yang sudah sering disuruh dekat dengan tetangga dan sebagainya, kemarin sudah kita mulai takjil, mungkin ada yang menulis Yasin, kemudian menulis ayat-ayat lainnya, ya, demikian untuk selanjutnya, ya. Kemarin Raja nih, kamu kemarin pulang jam berapa? Kok sebenarnya di atas saya? Kok sebenarnya di atas? Apa yang tahu? Kamu kemana tahu Raja di atas? Dibayar. Dibayar tuh dikasih rumah. Kemarin tahu di mana Raja? Tadi malam. Tidak tahu. Ayo. Di atas mana, siapa yang tahu? Kalau ini gue masih ingin. Darah terus di dunia tidak ada alasan di atas. Kok senangnya sampai bunuh sama waktu dia sampai bunda ini tadi loh, kemarin itu sampai jam berapa minggu? Sampai jam 12. Dan apa ya, lewatnya mana? Wes jujur aja. Tentang sopo. Kemarin siapa yang melihat di atas, yang mencari ke atas siapa? Ada yang mencari ke atas? Kamu kalau terus aku ditanya ke atas, ditanya di atas.
tidur di atas dan ketawa. Siapa yang tahu Raja Numan? Aku pun aku tadi pas kemarin hilang sini. Enggak, aku pulang ke raja ke sana. Raja masih ke sana. Iya, aku pergi ke belakang dan kembali lagi. Terus siapa yang tahu wes sakit? Siapa yang kan nama enggak ada yang tahu. Mosok jenenge sampuro kan sing ro. Lah siluman. Saya apa itu jalan kok ngono. Tahu jalan kok enggak tahu. Jadi datang dari undang. Ya. Mula gak diundang, kakak juga gak diundang. Keluarnya juga gak diundang. Setiap kali ditanya, di atas. Setiap kali ditanya, di atas. Terus di opo. Biar tidak menimbulkan di atas, ya harus di bawah terus. Aku di bawah, tak nunggu. Ika eksisi sampai. Dan di absen kemarin ya, kebetulan. Aku eksisi absen. Ya. Turun-turun semua tak terlihat perihal ono tak boleh dimakan darah saja tak ada. Ayo. Ada alasan apa? Aku ada sebelah itu panggili. Ya apa ini? Kakak le ono ada ikut juga ini kakak. Wong Dendi semua rombongan kan? Ini aku lima dalam jujur pak. Soalnya ibunya sudah bilang kalau memang raja dikeluarkan siap jemput sama adik-adiknya sama Juan. Jadi ibunya sudah bilang ke saya, saya bilang karena umur masih belum SMP, karena SMP ini nanti pergaulannya juga lebih, ya lebih ekstrim kalau kamu SMS diajar sudah seperti ini, nanti mikir corak, ya pikir kok Ira wis bercorak-corak, ya. Ya, nyaksernya Bunda ini
bagaimana saya suruh ke rumah minimal salaman dan sebagainya. Bunda tuh sampai tanya, ini tinggal siapa? Pasti yang jarang itu laki-laki. Yang mulai puasa sampai sekarang yang nggak pernah pamit Bunda itu Raja Chandra Rijuan Angga ya, yang nggak kemarin tadi ada. Ada. Itu sampai nggak pernah sampai Aldi. Ya, lima anak ini sampai hari kelima nggak pernah ke Bunda. Alhamdulillah. Absen. Kelihatan kan anak 23 itu kelihatan. Kurang berdidik terus kelihatan. Tetapi apa enggak? Alhamdulillah. Siap ya? Siapkan takjilannya. Berarti sampai ke siapa? Yang enggak tahu siapa? Sampai kasih. Raja. Terus, Raja.